Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita kali ini berjumpa bagaimana cara mengatasi laptop yang mengalami overheat. Jadi laptop ini kadang nanti permasalahannya ketika dipakai, ketika browsing atau pakai program yang lain atau lama kita pakai, tiba-tiba laptop ini mati sendiri. Kalau tidak mati sendiri pun kadang nanti setelah kita teliti ya dari sebelumnya, karena nanti mau terjadi macam di layar itu macam ini, layar tuh goyang-goyang, jadi nanti warnanya rusak. Jadi setelah kita periksa, pertama yang kita perlu periksa adalah sini adalah ada ini adalah sirkulasi udara atau kipas dari sini, kipas prosesor biasanya menghembus dari samping seperti ini. Jadi udah kita curigai sepertinya ini ada masalah di bagian pen prosesornya atau kipas prosesornya. Coba nanti kita periksa. Biasanya kalau seandainya ini hembusannya deras, itu biasanya mungkin ada masalah lain ya. Tapi di sini seperti kita curigai adalah di bagian kipas prosesornya. Oke, langsung aja kita kerjakan, kita selesaikan permasalahan ini. Jadi kita bongkar laptop ini. Oke, sekarang coba kita matikan dulu laptop. Oke, sekarang kita lanjutkan pekerjaan. Sudah jelas laptopnya sangat kotor sekali, jadi perlu kita bersihkan.
Jadi coba mari kita periksa, ini tadi tidak mengeluarkan hembusan udara dari saringan sini. Jadi dari prosesor dipanaskan dan didinginkan sama kipas ini. Jadi kita bersihkan bagian pen prosesor. Sepertilah kotoran di saringan pen prosesor laptop ini. Seperti ini, sudah menggumpal. Jadi inilah yang menutup saringan udara ini, makanya tidak berhembus keluar. Jadi sudah bisa kita simpulkan, ini adalah masalah di bagian di sini karena tidak mengembus angin, jadi panas yang dari yang menempel di prosesor ini tidak keluar, jadi makanya laptop ini terjadi overheat dan akibatnya bisa mati sendiri, dan bisa juga ketika dipakai laptop menjadi sangat lambat. Oke, sekarang kita bersihkan saja. Sekarang kita ganti juga bagian pasta prosesornya. Kita bersihkan terlebih dahulu. Sekarang coba kita ganti. Oke, sekarang kita pasang kembali motherboardnya. Mudah-mudahan cara ini berhasil.
sekarang kita tes dulu sebelum membaut casing semuanya. Apakah sudah normal? Ya, udara dari pen prosesor sudah terasa deras. Ya, mudah-mudahan ini berhasil. Nanti kita tes hidup sampai beberapa jam. Jadi oke, teman-teman semuanya, begitulah cara mengatasi bagaimana laptop mengalami overheat atau mati tiba-tiba ketika dipakai. Nah, yang paling pertama adalah Anda, teman-teman, periksa aja ada hembusan udara nggak di saringan bagian hembusan udara bagian pen prosesor. Kadang ada di sini atau di belakang. Itu aja sih sebenarnya yang perlu diperhatikan, dan itu ya, mudah-mudahan cara ini bermanfaat ya, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.